kita tahu bersama bahwa setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Biasanya kita tahu dari apa yang diinginkan akan dicapai orang tersebut. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat dan keinginan untuk meraih suatu kesuksesan dan cita-cita di masa depan atau masa yang akan datang. Ibarat sebuah rumah, motivasi merupakan fondasi dan dari rumah itu. Oleh sebab itu, jika kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, kita harus mempunyai fondasi yang kuat agar rumah tersebut tidak mudah roboh. Pernah ada babi sudah yang merasa bahwa pekerjaannya remeh-remeh, pekerjaannya tidak penting. Ya. Jadi apa? Kalau kita mau dihargai oleh siapapun, termasuk masyarakat, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Tidak ada kaitannya dengan pangkat, tidak ada kaitannya dengan jabatan, tidak ada kaitannya dengan materi, tidak ada kaitannya dengan wajah, kecantikan, budaya yang lain, tapi adalah dengan diri kita dan dengan sikap kita. Pertama adalah bagaimana kita menghargai diri kita. Jadi proporsional aja, proporsional dan profesional. Proporsional dan profesional. Yang kedua, bagaimana kita menghargai orang lain. Kalau kita disikikan dua hal. Yang berikutnya lagi, ada negara yang kaya raya, kita berikan secara apapun, tapi dia tidak punya yang namanya akal sehat. Negara itu adalah Brunei Darussalam. Saya juga sudah pernah kan. Yang namanya Brunei Darussalam itu negaranya kecil sekali. Kenapa dia tidak menyatakan negara? Begitu dia naik, jadi setelah umumnya ke kanan, ke kiri, ya, ke muka, ke belakang, itu dan negara orang lain cuma Indonesia. Karena kalau dia lancar, dia jadi saya lah, kawan. Tapi, jangan pernah sekali-kali menyerang negara. Karena dia termasuk dalam negara, ya, ya. Dan mereka tidak ada perjanjian. Begitu kita orang perjanjian itu, maka dia yang diserang. Jadinya saya pertama kali terima kasih banyak kepada Danrem 073 Maputara Masalah 3 Kolonel Patri Ari Yulianto ya, dan juga tentunya Dandim Flora ya, Mas Ali, karena alhamdulillah pagi ini sudah dilaksanakan kurang lebih 2 jam sharing komunikasi dan motivasi, dan saya senang. Kenapa ya? Saya merasakan bahwa para prajurit yang hadir termasuk yang dari batalion ini sangat antusias sekali. Artinya apa? Ini adalah cerminan dari Komandan Kodim dan juga tentunya Danion ya, bagaimana selama ini memimpin para prajuritnya. Dan satu hal lagi tadi saya tekankan, kalau mau sukses ya, yang sudah kita lakukan itu adalah bagus, kita tekankan lagi. Dan kemudian yang paling mendasar lagi adalah bagaimana kita memperkuat yang namanya kemampuan komunikasi. Karena apa? Senjata utama para prajurit ketika mereka bertugas terutama di lapangan, di tengah-tengah masyarakat adalah kemampuan komunikasi. Dan ini bisa dilatih, dan tadi saya sudah mengambil perwakilan dari Babinsa. Alhamdulillah saya senang karena saya tahu bahwa ternyata Babinsa yang menjadi ulun tombak ini juga telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah, jadinya mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini ya bermanfaatlah buat seluruh prajurit di Kodim 0721 Blora ini gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana lebih meningkatkan kemitraan dengan masyarakat. Karena apa? TNI sangat dibutuhkan oleh masyarakat selama 24 jam. Terima kasih. Kita bersama-sama dengan perwira dari Batalion Pasukan Aluboro, yang mana saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kodi Payana atas motivasi dan ceramah terkait dengan komunikasi publik terutama, karena ini sangat penting bagi kami dan para anggota, khususnya bagi anggota kami yang ada di ujung tombak dalam lingkup masyarakat, yaitu para babinsa, sehingga dengan adanya modal komunikasi ini menjadi bekal mereka untuk bagaimana terus bersosialisasi dengan masyarakat. Sesuai dengan moto kami bahwa Kodim Blora pengabdian tulus demi Ibu Pertiwi, profesional, loyalitas, dan dicintai rakyat. Itu aja. Jangan lupa subscribe ya!